Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi kita dengan sambungan video yang lepas, masih lagi dalam chapter yang keempat. Okey, equilibrium of rigid body. Okey. So, kita akan tengok video kali ni, kita akan tengok banyak example. So, please pay attention. Okey, so example yang pertama kita akan lihat adalah example yang saya ambil daripada buku R.C. Hibbler. Muka surat saya tak ingat, you all boleh tengok, tapi number of example dia ni sama macam R.C. Hibbler. So dia masih lagi dalam chapter 4 lah. So kita akan tengok pada example 4.7. Okey. So kalau you tengok pada example 4.7 ni, sebenarnya ni. Okey. Dia minta kamu, the member shown in figure is pin connected at A. So pin, kata pin eh, pin, besarkan sikit lah. Okay, pin connected at A and rest against a smooth support. Okay, smooth support. Kat situ key point dia. So bila pin, kita tahu dia akan ada two reaction, iaitu Fy dan juga Fx lah. So bila dia kata pada support B tu smooth, bila smooth dia akan ada satu support, bukan satu support, satu reaction. So pada Fy lah. Okay, maksudnya dia bersifat perpendicular, 90 darjah. Okay, dan soalan dia, dia minta kamu to determine the horizontal and vertical component reaction at point A ataupun pin A. Okay, so kalau you tengok soalan ni ada dua support, tapi dia minta kamu carikan reaction pada pin A sahaja. Ok, so untuk soalan yang macam ni, yang minta kamu carikan reaction at support, first thing that you have to do is you kena lukis dahulu free body diagram FBD. Ok, FBD seperti mana yang telah dilukiskan di sini, gambar rajah yang B ini. Ok, macam saya cakapkan tadi, pada pin, ok, ingat eh, sekarang dah kena ingat dah, dah kena memorize dah, dah kena hadamkan dah. Bila pin, ok, pin biasa bentuknya macam ni. Ok, kadang-kadang kalau saya buatnya apa ni, latihan, saya biasa gunakan, ok, let's say you ada beam, saya akan lukiskan macam ni lah bentuk saya punya pin. Kalau untuk roller, macam ni. Okay, kadang-kadang soalan tu dia buat macam ni. Saja nak bagi kamu confused. Bentuk pin. Okay, bentuk pin. Tapi di bawah ni ada roller. So, roller ni akan attach dengan you punya surface lah. So, kalau ni dia masih lagi roller. Kalau ni pun roller. Ni adalah pin. Okay. So, kena ingat pin mesti ada dua reaction support. So, dia ada pada AY dan juga AX. Okay, settle. Dan pada pin B, walaupun dia tak minta kamu carikan, since dia adalah reaction, dia masih lagi berada dalam sistem. Okay. Dan kita akan tuliskan dia sebagai NB. Kenapa N? Sebab bila dia kita panggil sebagainya neutral force lah. Okay, neutral force. So apa-apa daya kenaan yang dikenakan pada satu permukaan, dia akan dinamakan sebagai N, daya neutral eh, daya tiap balas neutral. Okay, so yang ni akan jadi sebagai NB lah. Okay, so mana nak tahu dia punya, tengok kat sini kan. Okay, ni lah you punya NB lah. So mana dapatkan sudut 30 ni? Ha, iaitu fungsinya adalah dengan bila dia memberikan kamu sudut 30 yang ini. So kalau you selarikan yang ini, okey, usahakan sikit sini lah. So sini 30, sini confirm 30. Okey. So bila ini adalah, since NB tu adalah perpendicular 90 darjah dengan surface, jadi bermaksud 90 tolak dengan 30, you akan dapat sini 60. Okay, so yang ni pun 90 darjah, yang akan jadi 30.
Okey. Kalau saya stop cukup je sampai 60 ni. Saya tak perlu pun cari 30. Okey, itu kalau saya lah. Okey. Tapi hari 9 ni gunakan 90. Nah, terpulang sama je nanti jawapannya. Okey. Dan okey, settle dah untuk yang pada support. Sekarang kalau you tengok pada Yasa, you ada distributor load eh. You ada distributor load, iaitu 8 Newton per meter dan ia berbentuk segi tiga. Okey. So kalau you recall balik video saya yang sebelum ini, untuk distributor load segi tiga formulanya apa? So ini biasa distributor load kita bagi simbol dia W eh. Okey, dan ini adalah distance untuk you punya distributor load. Hal. So nak tukarkan distributor load tu kepada point load, rumus ni adalah WL over 2. Okey, WL over 2. Jadi bila you tukarkan 80 Newton per meter kepada point load, dia akan jadi 80 Newton per meter, sorry, berdua pula, per meter, darabkan dengan distance berapa? 1.5 meter. Ni cancel, you akan dapat nilai dia adalah 60 Newton. So sama dengan ini. Okey, dah tukarkan pada point load, kena tahu pula kat mana kedudukan point load kamu tu. So dengan menggunakan sentroid segi tiga, okey, sentroid segi tiga, apa dia? Ini adalah B 2, 2 B per 3, yang ini adalah B per 3. So mana dapat satu ni? Since dia adalah bahagian sini kan, bahagian ini sama dengan ini. So dia punya ni akan dapat B tu adalah you punya L lah. Tak payah B lah, nanti kan you all confuse kan. So 2L per 3 ni adalah L per 3. So 2L kamu adalah berapa tadi? 1.5 kan, bagi dengan 3. So nanti akan dapat jawapannya 1 meter. Ha, so confirm lah yang selebih ni adalah 0.5 meter. Ha, kenapa perlu cari kedudukan point ni? Sebab nanti you nak buat penjumlahan eh. So dalam biasa dalam reaction support, yang you akan gunakan adalah equation of equilibrium eh, yang mana you tadi summation fx, okey, iaitu summation fx, summation fy dan juga summation moment. So ini nanti yang kita akan gunakan pakai untuk carikan reaction. Itu yang penting you tentukan, tukarkan distributor load tu kepada point load. Okey. So nanti bila dah buat nanti, you akan dapati you punya free body diagram kamu adalah yang macam ini. Dan jangan lupa dekat soalan tu dia ada moment di hujung, iaitu 90 Newton per 90 Newton meter. Okey, kalau moment adalah Newton meter. Okey, berdasarkan you punya free body diagram barulah boleh kita buat analisis. That's why free body diagram kena tentukan dengan betul. Kalau you salah tentukan kedudukan dia, akan menyebabkan analisis kamu salah. Okey. So kita akan buat satu-satu. Jadi kita nak mulakan apa dahulu? Biasa mulakan dengan penjumlahan. Okey, penjumlahan moment lah. Itu dengan mengambil kira lawan jam kamu. Kamu assume lawan jam kamu ada positif, penjumlahan moment. Tapi kita nak buat moment di mana? Di point yang mana? Untuk moment, sila pilih pada reaction yang mana ada dua unknown. Okey, ada dua unknown, iaitu obvious bagi soalan ini yang ada dua unknown adalah pada support A. Okey, pada support A sebab you ada AY dan juga AX. Kenapa pun kita perlu pilih dia dua unknown? Sebab bila kamu pilih di situ, kamu akan automatic eliminate unknown
AX dan juga AY. So nanti yang hanya akan ada dalam U punya equation moment hanya MB sahaja. Okay. So mulakan dengan penjumlah moment dulu eh, untuknya pengiraan bagi support. Okay. So first you buat moment dahulu. Lepas tu terpulanglah you nak start dengan penjumlahan FX ke penjumlahan FY, tu terpulang. Tapi biasa buatkan dengan penjumlahan moment dahulu dan pilih di mana support mempunyai 2 anon ataupun lebih. Okay. So kat sini kita akan buat penjumlahan moment di A bersamaan dengan kosong. Kita nak seimbangkan dia. Kita nak jadikan dia sebagai equilibrium samakan dengan kosong. Jadi persamaan moment pada point A ataupun pada support A adalah kosong. Okay, kita buat satu-satu. So bila sini kosong, okay, let's say lah you tengok pada daya 6 Newton yang you dah tukarkan dia kepada point load daripada distributed load. So pergerakan dia adalah berpastikan kepada point A ataupun support A, dia akan berputar ikut jam. So bila ikut jam akan jadi negatif 6 Newton didaratkan dengan D dia berapa? D dia adalah yang inilah 1 meter. Okay, so apa lagi daya dia? Okay, you ada couple moment 9 Newton. So couple moment kamu direction dia adalah ikut jam. So akan jadi negatif 90. So since dia adalah moment, dia tak perlu daratkan dia sebab dia dah moment already, Newton meter. Okay, so apa lagi daya yang kita ada? Iaitu daya NB. Dia pun dah sebenarnya dah perpendicular eh, perpendicular dengan A ni lah. Jadi distance dia berapa? Distance dia adalah yang inilah. Okay, 0.75. Jadi rotation dia macam mana? Rotation dia akan jadi macam ni, iaitu lawan jam. So bila lawan jam, dia akan jadi positif NB didaratkan dengan 0.75. Okay, 0.75. And then apa lagi yang nak cari? Itu kira settle lah, equal to 0. So dengan ni akan jadi negatif 60 tolak 90 tambah 0.75 MB equal to 0. So nanti you akan dapat you punya nilai MB bersamaan dengan 200 Newton. Okay, 200 Newton untuk MB. Okay, saya padamkan dahulu yang lain lah sebab nak bagi watt. So kita dah settle, dah dapatkan MB. Okay, dah dapatkan MB. So MB kamu di sini bernilai 200 Newton. So saya cakap tadi, once you dah buat summation moment, sekarang you boleh buatlah summation. Okay, dengan you assume segala daya ke kanan kamu adalah positif, penjumlahan FX adalah 0. Okay, so FX adalah apa? Okay, kat sini once kamu dah dapat MB, barulah you leraikan dia. Sebab kenapa leraikan? Sebab nanti akan ada komponen X eh, daya pada X. So ini akan jadi 200 sin 30 darjah, yang ni akan jadi 200 cos 30 darjah. Okey, masa awal tu kita tak boleh leraikan dahulu sebab MB ni yang ini dia dah bersudut 90 darjah dengan paksi ataupun point A. So tak perlu leraikan, dah dapat baru leraikan. Kenapa? Sebab you nak cari dia pada summation FX. FX adalah segala daya daya yang berbentuk horizontal. Okey. So kita akan buat penjumlahan FX. So FX daya horizontal adalah apa? Ini dan juga yang ini. Jadi AX kamu adalah ke kanan. So dia akan jadi positif. AX ke kanan positif ditolakkan dengan 200 sin 30 ke kiri. Okey, bila dia ke kiri dia akan jadi negatif lah. So 200 sin 30. Ada lagi tak daya pada horizontal pada x-axis? Tak ada kan? Okey. So terus
equal to 0. So dengan selesaikan persamaan ini, you akan dapat nilai AX kamu adalah 100 Newton. Okay, so MB dah dapat, daya pada komponen X bagi support A dah dapat. Sekarang nak cari pada Y. So kita gunakan Y dengan menganggap skala, dengan assume daya ke atas positif. So penjumlahan daya pada paksi Y adalah kosong. So daya pada paksi Y apa dia yang ada? Iaitu yang ini, yang ini dan juga yang ini. Okay, moment perlu tak? Moment tak perlu sebab dia adalah moment, dia bukan daya. Okay, jangan masukkan moment pula. Jadi dengan memasukkan AY kamu, AY ke atas adalah positif. Okay, ditolakkan dengan 60. Okay, 60 sebab ke bawah negatif. Ditolakkan lagi dengan 200 cos 30 sebab dia ke bawah negatif. Ada lagi tak daya pada pasir Y? Tak ada. Terus equal to 0. Okay, so dengan selesaikan equation yang ni, you akan dapat AY kamu adalah 233 Newton. Okay, nampak? Okay, so nanti kiranya kalau you, macam saya buat tadi, kalau you leraikan awal-awal pun yang MB pun boleh juga, sebab nanti cuma jalan kerja dia panjang lah. Okay, okay, settle bagi, so knowledge yang tips bagi example 4.7 ini adalah di mana kamu perlu tukarkan distributed load kepada point load. Okay, okay. Tengok lagi example lain. Example yang ni adalah jalan kerja yang ada dalam buku lah, you boleh tengok nanti bila nak study. So ini untuk equation of equilibrium. Okay, kita recall balik eh. First, apply the moment equilibrium equation MO. Okay, take the point O to be the intersection. Contohlah pada point O kan, yang mana lines action of two unknown forces. Maksudnya dia start dengan moment dahulu, sebab pada moment you boleh eliminate lah two unknown forces ni. Okay, this allow the direction solution for the third force lah. Third force macam tadi tu, contoh 4.7 MB. Okay, and then yang kedua, barulah you boleh choose sama ada you nak buat pada summation X ke ataupun summation Y untuk cari unknown reaction yang lain. Okay, so ingat ya, start dengan moment dahulu. Okay, tengok masuk pula pada example 4.1. Ni example 4.1 yang ada dalam slide lah. Okay, so dia minta kamu, okay, a simple supported beam. Simple supported beam macam mana? Biasanya you ada beam macam ni, you ada beam, dan you, the simple is support yang apa ni, beam yang simple, dan dia dikenakan support, dua support lah pada A dan juga pada B. Dan soalan minta kamu determine the reaction at support A and B. So untuk this subtopic, tolong fahamkan betul-betul, sebab informasi ini dalam kursus static dynamic, you akan carry on this knowledge kepada kursus-kursus yang akan datang. Jadi lecturer yang akan datang, yang akan ajar kursus-kursus yang akan datang itu nanti, takkan recall balik you punya static. Jadi pastikan this kind of subtopic you mahirkan. Okay, tolong mahirkan. Okay, kalau you tengok pada semi supported beam ini, you ada distributed load tapi berbentuknya macam ini, macam segi empat kan. You ada point load dan you ada pin support DA, roller support DB. Okay, itu adalah information dia lah. So first thing, draw the free body diagram. Okay, sebelum tu nak draw dengan cantiknya supaya tak buat kesilapan, kita sketch dahululah. Kita sketch dahulu pada you punya soalan. So kita tahu pada A dia akan ada dua reaction, iaitu apa? AY, AX. Okay, so B
bentuk macam ni dia adalah roller, so akan ada satu sahaja reaction iaitu BY. Okey, mungkin sudah akan tanya, puan, untuk letakkan arah direction tu kita nak letak macam mana eh? Kena follow puan ke atau macam mana? Terpulang, you boleh letak contohlah BY ni, you boleh letak dia macam ni. Sebab you assume, okay, AY you boleh letak macam ni. AS you boleh letak dia macam ni. Okay, terpulang sebab kita assume, kita tak tahu kedudukan arah tu yang sebenar. Kita sebagai designer ni ataupun bakar-bakar engineer ni, Amin, you all semua ni, kita assume dahulu sebelum analisis. Okay. Biasanya saya, kalau saya lah, saya assume dia ke atas lah kan, sebab fikir realistik lah, beban kena ke bawah, mesti dah ada reaction yang kena ke atas kan. So BY akan ke atas lah, AY pun ke atas, yang ini saya pun samakan je lah. Yes. Okay. Okay, nampak eh. So dan kita ada distributed load 30 kN per meter. So you boleh tukarkan dia kepada point load, iaitu 30, rumus untuk yang macam ini WL lah. Okay, untuk tukarkan pada point load. So 30 darabkan dengan 2, you akan dapat 60 kN. Bila jadi kN macam tu lah. Okay, so kedudukan macam mana? Kedudukan dia akan berada di tengah-tengah lah. So ni 1 meter, ni pun 1 meter. Okay, to use sketch. So bila dah sketch, kita masukkan dia dalam you punya yang sebenar, sebab nanti takutlah berlaku kesilapan ke apa kan. Nah, kalau you dah mahir macam saya, saya boleh terus sketch dekat situ. Okay, so bila you buat free body diagram, sebab soalan mesti dia akan minta, okay, draw the free body diagram. Okay, kena draw lah. So let's say you ada beam, ni adalah you punya AY, ni adalah you punya AX. So pada B, okay, pada B kamu ada apa? Kamu ada, pada B kamu ada 25 kN, yang ni adalah BY. Okay, yang tadi kita dah tukarkan point load kan, point load tu berada di sama here lah. So ini akan jadi 60 kN. So tentukan kedudukan piston dia lah. So ini akan jadi 4 meter. Ha, yang ni kan tadi asalnya mana? Macam ni kan? Ha, ini 1 meter. Ini 1 meter. Yang ini masih lagi 4 meter. Okay? Ha. Dan apa lagi? Ada tak ada lain? Aku rasa tu je kot. Jadinya kita nak start dengan mana dulu? Ha, kita start dengan moment. Tapi di mana? DA, sebab DA ada dua unknown. Jadi kita akan buat penjumlahan moment pada A equal to 0, dia akan jadi apa? So kita akan jumpa dengan jangan lupa you ada BY eh. Saya punya free body diagram tak lengkap ni. Patutnya kena ada BY. Okay, daya pada point Y pada arah vertikal. So daya mana yang saya nak ambil dulu? So let's say saya ambil 25. So bila 25, rotation dia macam mana rotation dia? Okay, rotation dia akan jadi macam ini. Untuk BY, rotation dia akan jadi macam ini. Untuk 60 kN, rotation dia akan jadi macam ini. So based on rotation ni, saya akan buatkan lah. Okay, tadi kan 25 kan? 25 dia akan jadi, ikut jam akan jadi negatif 25. Distance berapa? 4 meter. Ok, ni distance dia. Ok, 4 meter. Lepas tu BY, BY dia adalah lawan jam. So lawan jam positif. So BY D dia berapa? 4 juga. Ok, and then 60 kN dia ikut jam. Ikut jam negatif. So 60, distance dia berapa? 4 campur 4 campur 1. Ok, 4 campur 4 campur 1. So dia akan jadi 9. Okey, bersama. Ada lain-lain tak pada paksi yang menghasilkan moment? Tak ada, tu saja. So bukan sama juga dengan kosong. So dengan melengkapkan, dengan menyelesaikan equation ini, you akan dapati, saya ni sebenarnya tak
tunjukkanlah secara detail. Okay, you lah nanti kena kira kan. Saya cuma nak tunjukkan yang penting yang ni. First ni kena penting. Kalau first ni dah salah, nanti the rest salah lah. Okay, nanti you buatlah jangan kerja. Contoh 25 kali 4 berapa. Okay, tunjukkanlah 100. Campurkan dengan 4BY. Tolakkan dengan 540 bersama dengan 0. So 100 tolak 540, you akan dapat negatif 640 campur 4BY equal to 0. So 4BY equal to, ni bawa ke sebelah akan jadi positif, you akan dapat 640. So BY akan dapat 640 bahagi 4, you akan dapat nilai dia ada 160. Okey, ni jalan kerjalah bagi you beginner kan. Ha, nanti yang lain saya tak akan tunjukkanlah. Okey. Ataupun kalau bagi yang dah mahir, daripada equation pertama ni terus kira gunakan kalkulator. Ha, cuma kena beware lah. Ha, kena beware dia punya negatif positif tu. Ha, okey. So nanti you akan dapat you punya BY adalah 160 kN. Okey. So sekarang moment dah settle. You nak gunakan mana? Kalau saya step yang kedua, saya gunakanlah summation moment pada fx equal to 0. So pada fx, okay, you perhatikan you punya free body diagram. So setiap kali you nak buat penjumlahan moment ke, penjumlahan daya paksi x ke, penjumlahan daya paksi y ke, kena refer you punya free body diagram ya. Okay. Berbalik kepada penjumlahan fx, you dapati ada daya ax sahaja dalam sistem ini. So ax equal to apa? Dah tak ada daya apa lain kan? So equal to kosong. Satu dia je daya, tak ada daya lain yang dikenakan. So ni je lah, ha, kena tunjukkan walaupun dia kosong eh. And then barulah kita buat penjumlahan fy equal to kosong. So fy adalah yang mana? Yang ini, yang ini by dan juga ay. Ha, so kalau kita masukkan equation, dia akan jadi apa dia equation dia? Ay campur by sebab ke atas positif, tolakkan dengan 25 sebab dia ke bawah, tolakkan dengan 60 sebab dia ke bawah, dan tiada lagi daya pada paksi y. So tutup equation equal to kosong. So AY tadi kita dah dapat dah 160. So masukkanlah nilai. Ini maksudnya bagi orang yang baru nak menulis lah. Kalau macam saya, saya dah tak perlu dah tulis AY ni. Saya terus masukkan 160 tadi. Tapi untuk you all, saya tunjukkanlah. Okay. 160 campur BY tolak 25 tolak 60 equal to kosong. So nanti bila lengkapkan BY, kamu akan dapati nilai dia akan jadi negatif 100 kN. Okay, dia sama konsepnya macam sebelum ni. Kalau you dapat negatif, bermaksud arah yang kamu assume yang awal tadi tu silap lah. Salah arahnya lah. So yang betul akan jadi BY adalah 100 kN ke bawah. Ini kalau you tinggalkan jawapan macam ni betul, kalau you tinggalkan jawapan macam ni pun saya terima. Okay. So dah dapatlah nilai yang kita nak, iaitu apa? BY AX. BY pula. Ini bukanlah BY. Ini tadi adalah AY. Okay. Ini AY. Sorry eh. So AY. Nanti yang, so AY yang kita tak tahu, campurkan dengan 160. So nanti AY, you akan dapat AY. So dah dapatlah nilai AY, BY dan juga AX. Okay.